Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Akim Khairuddin. Oke guys, pada pagi ini jam 6.00 lewat dikit guys, Bang Akim udah ke ladang nih guys. Ladang tempat dimana orang tua saya bercocok tanam. Jadi tidak jauh dari rumah aku ya, sekitar beberapa puluh meter aja nih guys. Jadi sini lahan luas ini untuk lahan pertanian bapak aku dan hasil buminya, selain padi, jagung, pisang dan lain-lainnya juga dikonsumsi untuk makan sendiri untuk keluarga. Tapi kalau banyak pangan seperti ubi dan yang pisang biasanya juga dijual juga separuh guys, sisanya itu pun setelah mencukupi untuk sandang pangan keluarga tuh guys ya. Jangan lupa like and subscribe untuk channel Bang Akim Khairuddin, karena subscribe itu gratis guys, tanpa kalian aku tak apa-apanya guys. Yuk ikuti video aku selanjutnya guys. Untuk jagung muda seperti ini biasanya dia dibikin sayur asem gitu guys. Dan bisa dah kalau wanita gimana nih bentuk sayurannya atau ngolahnya, itu kepiawaian wanita guys. Thank you.
cecek atau buah nangka nih guys. Adanya di kebun aku nih guys. Biasanya bikin gudeg atau sayur asem. Hasil bumi Indonesia hari ini dipanen guys. Ini namanya cecek. Enak gak? Bukan cecek itu Pak Umi. Ini hasil perkebunan dari kebun aku nih guys ya. Ada nangka, ada buah-buah yang lain guys. Ini hasil bumi Indonesia guys. Jagung bisa direbus dari sayur asam, kemudian sayur guys, kita wajib mensyukuri apa yang diberikan Allah SWT atas melimpah hasil alam yang ada di Indonesia.
sampai di sini dulu. Jumpa kita sambung dalam waktu dan gelombang yang berbeda. Saya akhiri. Apa ribet sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.